Ras Mohammad, Vice President CSR Brand Community Visuals International. Dan anda sekarang sedang bersama saya dalam talk show Nak Ubah Hidup, episod ke-12. Dan ini merupakan episod yang dua terakhir. Kita ada bagi lagi satu episod sebelum kita tamat untuk musim pertama Nak Ubah Hidup, talk show Nak Ubah Hidup. Dan kita jangkakan kita ada masih lagi berbaki 14 hari sebelum menjelangnya program yang kita nak nantikan, itu program Nak Ubah Hidup yang kita akan langsungkan di Setia City Convention Center pada 30 Ogos hingga 1 September, di mana kita jangkakan 15,000 orang akan membanjiri Setia City Convention Center, dan mereka datang dengan hanya satu tujuan, itu nak ubah hidup mereka. So, persoalan yang anda akan bersama dengan kami, beranda yang telah pun mengesahkan tempat anda di Nak Ubah Hidup nanti, saya nak ucapkan tahniah beranda. Dan beranda yang belum lagi, dan sekiranya anda rasa anda, orang kata memberi peluang pada diri anda untuk melihat ataupun mengalami experience baru, pengalaman baru, bagaimana ramai orang mula berubah dan melalui proses kejayaan, anda mungkin boleh cuba untuk layari www.naubahhidup.com ataupun anda boleh hubungi 1-300-88-24-24 atau anda juga boleh sebenarnya komen dekat bawah, saya nak ubah hidup. Nanti kami akan bantu anda untuk memberikan input ataupun information kepada anda sekiranya anda nak tahu lagi tentang Nak Ubah Hidup. Dan kalau anda nak datang dulu pun boleh, tak ada masalah. Alright, sebelum tu saya nak ucapkan tahniah kepada anda yang bersama-sama dengan kami dalam talk show Nak Ubah Hidup setiap minggu, sepanjang minggu, sepanjang 12 episod. Saya cukup juga nak ucapkan selamat datang pada penonton-penonton baru. Untuk penonton anda, saya adalah Ras Mohammad selaku host anda. Dan apa yang akan berlaku dalam talk show Nak Ubah Hidup, kita akan ada 3 segmen. Dan kita akan bersama juga dengan titan kami, iaitu tetamu kita pada hari ini. Saya akan kenalkan kepada anda sebentar nanti, di mana beliau akan kongsikan sendiri pengalaman, bagaimana beliau sendiri mengalami hidup susah senang, jatuh bangun dan sebagainya. Semoga dia menjadi sedikit sebanyak pemangkin ataupun ejen perubahan untuk diri anda sendiri, insyaAllah. Dan saya nak ucapkan terima kasihlah kepada yang tengah menonton sekarang ni, yang bakal menonton sekejap lagi. Terima kasih juga kerana join live kami. Dan apa yang anda boleh buat lah, anda boleh mula sharekan dengan kami dekat ruangan komen, di mana anda berada, apa yang anda buat, nama anda, bisnes apa yang anda buat. Sebab apa yang anda kongsikan sebenarnya penting untuk orang tahu siapakah anda. Alright, anda juga boleh share. Sebab bila ada moment anda share benda yang baik, anda sedang melakukan pahala sebenarnya. Kita melakukan kebaikan. Dan apa kebaikan yang anda buat secara direct atau indirect, dia adalah memberi anda keberkatan dan juga pahala. Anda boleh tekan share. Dan anda juga mungkin kena tahu sedikit ID, anda boleh tekan watch party, ada watch party column, supaya lebih ramai lagi pengikut-pengikut anda, kawan-kawan anda di sini akan dapat sama-sama menonton live yang saya sedang berlangsung sekarang, insyaAllah. Dan kemudian anda juga boleh bagi kepada kami adakah audio ataupun audio jelas, dapat dengar dengan jelas, ataupun mungkin visual juga anda dapat tengok dengan jelas, crystal clear. Anda boleh komen, dan kalau sekiranya ramai yang komen tentang audio yang jelas, kami boleh lakukan sedikit ataupun melakukan adjustment on our side, insyaAllah. Dan apa kata kali ini kalau anda belanja love, like, gelak ke dan sebagainya sebagai tanda sokongan pada live yang kita tengah buat sekarang ini? Of course, sedikit sebanyak bila kita tengok love banyak, dia lah memberi saya energi atau semangat untuk terus buat live sama anda. Dan anda juga mungkin boleh tag 7 orang kawan anda, 7 petala langit, 7 petala, 7 lapisan bumi, 7 kawan anda, anda tag supaya lebih ramai dapat melihat pada malam, insyaAllah. Alright, so alhamdulillah kita dah masuk ke minggu 12. Minggu ke-10 hari tu kita ada bukan pemenang berada yang telah pun berjaya menjawab 2 soalan mudah yang kita tanyakan, dan mereka ni telah memenangi hadiah 2 tiket atau 1 tiket Super Supreme setiap seorang di Nak Ubah Hidup nanti. Dan untuk ketua anda, Super Supreme adalah seat yang paling depan untuk public. Kita ada Titan, Spire, Super Supreme, Diamond, VIP dan General. Jadi kita beri 2 tiket percuma untuk Super Supreme, dan minggu lepas kita dah ada pemenang ni. Untuk sembuh minggu ni, kita ada juga soalan yang anda boleh tunggu untuk sembuh ketiga. Dan bila saya tanya soalan, anda boleh jawab cepat supaya hadiah tiket
kepada 10,000 menjadi pilihan Anda, insyaAllah. Alright, so saya nak umumkan kepada anda siapa yang menang. Dan sebelum itu saya nak bagi tahu anda jawapannya apa. Soalan pertama saya tanyakan, tuan Atif pernah bekerja Joika semasa menjadi luar negara untuk melakukan kos hidup di sana, tidak salah dan tidak betul. Alright. Dan soalan kedua, tuan Atif berinspirasi dengan semangat dan sabar yang pernah menjadi tua guide kepada tuan sebelum ketika ICM Premier London. Tidak salah, tidak betul juga. Jadi dua-dua jawapan betul. Dan pemenangnya yang pertama adalah Cik Puan Percinta Zakaria. Tanya kepada Cik Percinta, saya nanti ini. Pemenangnya yang pertama adalah Cik Puan Percinta Zakaria. Tanya kepada you, alright? Okey, dan pemenang kedua adalah kepada Muhammad Aizat. Tuan Muhammad Aizat, dan kita akan hubungi anda berdua untuk terangkan proses selanjutnya. Dan tanya juga kepada Tuan Muhammad Aizat, anda adalah sebagai top fan page Azam Usman. Tanya kepada anda. Alright, sebelum kita kongsikan dengan anda tentang bagaimana perjalanan kaitan kami dalam kehidupan, suka untuk saya kongsikan dengan anda beberapa perkara. Pada anda yang mungkin bakal hadir ke program Nombor Hidup Nanti, ataupun pada anda yang mungkin nak ubah sisi kat rumah, boleh, tak ada masalah. Perubahan ni boleh berlaku kat mana-mana sahaja. Cuma kalau anda sama-sama melakukan perubahan di dalam program Nombor Hidup, ini lagi senang lah. Sebab kita memang dah sediakan blueprint ataupun kita sediakan map. Kita sediakan work frame dia panggil. Kita sediakan rangka kerja tu. Yang anda nak kita ikut dia apa yang kita ajar anda. Tapi kalau anda sendiri nak ubah tinggi dekat atas batu ke, dekat dalam rumah ke, bawah rumah ke, di taman ke, boleh dia anda lakukan. Tapi cukup saya kongsikan dengan anda, sebenarnya anda nak lakukan perubahan, ada kenalan tiga elemen yang anda nak kena buat. Okey, yang pertama, anda nak kena ada mindset yang betul. Okey, mindset ni begini. Pertama, anda nak kena bimba hakikat yang apakah keadaan anda sekarang. Nak kena bimba. Okey, nak kena bimba. Kalau anda susah sekarang ni, anda nak kena bimba yang anda susah. Dan kesusahan anda ni bukan salah sesiapa. Bukan salah anda, bukan salah keluarga anda, bukan salah Allah SWT, bukan salah agama, bukan salah sesiapa. Dia adalah sebenarnya memang berlaku macam anda nak kena bimba. Itu pertama, mindset lah anda nak kena bimba. Yang kedua, anda nak kena lakukan sesuatu perubahan supaya anda akan berubah jadi lebih baik. Dengan cakap saya ini juga, kata Dr. Azizan, anda jangan harapkan berlaku sebarang riset yang berbeza kalau anda asyik melakukan benda yang sama berulang-ulang kali. Saya repeat lagi sekali ya. Anda jangan jangkakan berlaku sebarang perubahan dalam hidup anda kalau anda asyik melakukan perkara yang sama berulang-ulang kali. Alright? Jadi kalau anda nak lakukan perubahan, anda kena lakukan sesuatu yang berbeza. Contoh dia, di mindset anda, kena ada, anda kena tiba dengan anda sekarang, silapan anda, ataupun anda terbebukkan anda, dan kedua anda minta, dan anda akan jadi kita berubah. Itu pertama, tentang mindset. Yang kedua, you have to have a right attitude. Anda nak kena ada attitude yang betul. So, bila ini kita pasal attitude yang betul, apakah attitude yang betul ni? Cari, apa attitude yang betul? Faiz, Faiz tak sikit bersama saya ni. Apa attitude yang betul? Apa? Itu yang betul ni yang kita suka untuk kongsikan anda ni sebenarnya ada banyak. Disiplin, having the right attitude. You cakap, you buat. You ada disiplin. Hari-hari nak kena bangun pukul 7 pagi, bangun 7 pagi. Disiplin, right attitude. Kedua, berani. Kenapa right attitude juga? Berani bertindak. Berani mendengar. Berani berubah. Having a right attitude. Lagi apa? Sabar. It's a right attitude. Apa lagi yang betul? Tak berkira dalam hidup. Buat kerja dengan ikhlas. Kalau bantu apa-apa pun tak berkira. Kalau buat kerja dengan diri pun tak berkira dan sebagainya. So having the right attitude sebenarnya adalah sangat-sangat diperlukan sebagai agent perubahan dalam hidup kita. Sebab berapa ramai antara kita yang sebenarnya ada banyak angan-angan nak berubah tapi tak pernah berlaku. Sebab we are not having the right attitude. Kita tak ada right attitude. Kita
yang betul berubah. Kan? Sepak memang mudah. Kan? Betul tak? Kan? Sepak mudah je. Aku nak kaya besok. Sepak. Tapi apa yang kau buat untuk kau kaya besok? Kan? Takkan kau nak pergi kedai Magnum untuk beli? Kan? Beli nombor. Sebab tu kau harap kau jadi senang. That's not the right way. The right way adalah apa yang you nak buat hari ni berubah sikit supaya you akan moving forward ke arah nak ubah yang lebih baik. Contohnya tambah ilmu. Berapa hari ni antara kita yang tak pernah baca buku? Kalau baca buku untuk jelita, mastika, remaja walaupun dah tak tua, masih lagi baca buku remaja. Kan? Sebab hobi. Jadi berapa antara kita yang dah lama tak baca buku tentang ilmu? Contoh perubahan yang kita nak buat. So happy the right itu adalah penting juga. Dan ketiga adalah bila kita ada mindset yang betul, kita ada attitude yang betul, kita nak kena ada preparation yang betul. Maksud preparation dia ada melibatkan adalah keadaan sekitar. Kita nak ubah, tapi kita masih duduk dalam keadaan yang sama. Kan? Kawasan rumah kita kawasan yang orang kata agak ganas, agak kasar kawasannya. Orang lepak, orang mungkin tidak melakukan perkara yang banyak, tidak berpandu, contohnya buang sampah malam ke. Macam mana kita nak ubah? So somehow kita tak ada kena preparation untuk kita ubah. Kita mungkin satu hari kita nak kena pergi satu tempat yang lebih selesa, lebih datangkan mood untuk kita ubah. Sedap mata memandang, datangkan mood yang best, contoh. Dan kita juga mungkin buat preparation, kita mula berkawan dengan orang-orang yang positif. Yang kalau sempang tu cerita pasal kejayaan je. Kan? Apa yang selalunya orang lelaki lempak dan borak? Kalau bukan borak pasal botol, borak pasal bola, mungkin borak pasal awet. Kan? Borak pasal apa kan? Tak tahulah. Kan? Kalau wanita pula lempak borak pasal boyfriend, pakaian semak, pakaian terkini, mungkin juga borak pasal viral-viral news yang terkini, I don't know. Kan jarang ada sekali yang borak pasal business, borak pasal duit, investment, borak pasal knowledge, borak pasal apa yang berlaku dekat dunia sekarang ni, isu-isu semasa, jarang betul berlaku. Jadi itulah antara preparation kita nak buat, kita nak kena ubah logistik kita, tempat kita berkawan, serta kita dan sebagainya. Jadi itu adalah perempuan. Kalau anda ada tiga elemen ni, kalau anda berada kat mana sekarang pun, anda insyaAllah boleh berjaya. Boleh berjaya berubah. Tapi, saya nak cerita kepada anda, kalau anda nak lebih mudah, anda boleh terus hadir ke program Nak Ubah Hidup yang kita akan langsungkan pada 30 Ogos hingga 1 September di Setia City Convention Center. Anda cuma hanya perlu layari www.nakubahhidup.com. Seorang sekali, layari www.nakubahhidup.com. Ataupun anda boleh hubungi 1-300-888-24-24 ataupun anda boleh komen dekat bawah ni, saya nak buat itu, saya bantu apa. Alright, kita akan ke pusat break dulu sebelum kita kembali dan saya akan bersama-sama dengan pelaku kita hari ini, Tuan Ahmad, dan kita akan sama-sama dengan pengusian beliau. Dan anda boleh terus share, komen apa yang nak komen. Kita jumpa anda sebentar nanti, hanya beberapa minit break sahaja, jangan ke mana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa sebentar. It's the final countdown. The final countdown. Tinggal ni je duit aku. Lepas tu aku nak isi minyak bagaimana ni? Mudah-mudahan dia dapat bebasan keluar kan. Kata mentor usahawan satu Asia itu, kumpulan NUH bertujuan membantu. Kau cari apa tu? Kau isi buat orang. Hello, abang. Susu anak kita bila nak beli?
Asyik tak ada duit je. Habis tu nak minum apa? Air kosong? Baguslah. Bapak apa macam ni? Stres aku macam ni. Tak ada cara ke? Tak ada cara ke nak cari duit senang? Ni kenapa menyemak pula kat tamen aku ni? Assalamualaikum, selamat kembali ke talk show Nak Ubah Hidup. Dan saya masih lagi Ras Muhammad. Dan anda sekarang ini sedang bersama saya live dari satu lokasi berkaitan dengan Rich Q. Alright. Dan saya tak nak bawa bahasa. Seperti mana yang kita janjikan, kita akan persembahkan kepada anda salah seorang titan yang kami sangat hormati dengan pencapaian beliau, komitmen beliau yang beliau tunjukkan selama ini. Dan ini adalah Tuan Muhammad Ajmal Muhammad. Khabar tuan? Alhamdulillah. Alright. Tuan Ajmal adalah pemilik kepada Mal World Ventures yang berhad. Alright. Dia nama Rentri60. Alright. So tuan, sila kenalkan diri tuan pada audiens kami. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Ajmal, founder kepada jenama Rentri60. Okay, kami merupakan pakar pengusaha tanah di mana kami membantu belia di luar sana untuk mendapatkan penginapan yang selesa dan juga dengan package yang dikatakan orang kata apa? Full board. Full board. Okey, cerita dia kalau saya tak silaplah. Okey. You bukan jual property betul? Betul. You jual, bukan jual, you menyediakan tempat untuk orang menginap. Betul. Dan terhasilnya perniagaan ni adalah hasil daripada cerita jatuh bangun you sendiri. Betul kan saya kalau saya salah? Ya, betul. Okey. Bagaimana benda ni bermula? Apa cerita Tuan Ajmal sendiri? Siapakah Tuan Ajmal ni kalau kita nak kongsikan dengan audiens kita? Adakah anak orang kaya? Adakah asalnya dengan harta berjuta-juta dalam dan luar negara? Ataupun siapa you sebenarnya? Silakan.
macam mana nak mula eh? Boleh mulakan kan dia? Dia alhamdulillah lah, as of today saya ada syarikat pengusaha tanah ni dan dengan team member dengan apa yang saya capai ni. Tapi sebenarnya kalau nak diikutkan sejarah hidup saya dia tak sebegitu. Berbalik pada tahun 2007 atau 2008, which is 10-11 tahun yang lepas, saya merupakan seorang drop out daripada universiti. Apa yang berlaku adalah sewaktu belajar di universiti tersebut, saya sibuk bekerja. Saya ada masalah kewangan, kami ada masalah kewangan. So, instead of saya fokus pada pelajaran, saya buat bermacam-macam jenis pekerjaan. Sampai sepanjang saya belajar tu, saya buat sampai 8-9 jenis pekerjaan. Saya mulakan hidup saya, katakanlah pagi pukul 6, saya dah start pergi melawati. Saya berniaga nasi lemak di tepi jalan sehingga jam 10 pagi. Dan jam 10 pagi, itu jugalah masa kelas saya bermula. Dan waktu tu sekiranya daripada Melawati nak pergi ke Gombak, universiti saya di Gombak, ia mengambil masa lebih kurang dalam setengah jam. Cuba bayangkan, you masuk kelas lewat setengah jam. Apa perasaan lecturer? Confirm for sure dia marah. So, apa yang berlaku, pernah satu hari tu, pensyarah saya dia kata apa? Dia tengok saya datang lambat. Pensyarah saya tu pula daripada Bangladesh. Dia cakap saya in English lah. Ajmal, you always come late. All the time you come late. I don't understand why you come late all the time. So, dia tambah lagi. Dia cakap, I swear to God, you won't pass this course. Dia sumpah saya, dia cakap, saya takkan lepas course ni. Pada mulanya macam saya rasa macam, okay lah, aku dah biasa kena marah, dah biasa kena maki. Dah, kita hidup macam tu kan. So macam, reda lah. Dan alhamdulillah, doa seorang guru tu memang makbul. Memang makbul. Setelah saya spend masa 2 tahun di Matrik, 5 tahun di main camp, 7 tahun nak buat degree, orang lain boleh lepas dalam masa tempoh yang singkat. Saya alhamdulillah lepas 7 tahun, alhamdulillah syukur ya Allah saya tak lepas. Saya menjadi seorang drop out dan daripada situ saya start balik hidup saya daripada kosong. Dan apa yang berlaku pada ketika tu, saya tak mampu nak mulakan hidup dengan, yelah, kita tak ada pekerjaan, kita tak ada income yang besar. Ramai orang dekat luar sana, kalau katakan dia nak mula hidup, dia tak ada income, mak bapak dia boleh support apa semua. Saya ni jenis yang berdikari, saya tak nak susahkan mak bapak saya. So bila saya datang KL, saya tak mampu nak sewa bilik. Nak sewa rumah pun tak mampu, apatah lagi nak sewa bilik. So apa yang berlaku adalah saya sewa sebuah ruang tamu di sebuah flat low cost. Ruang tamu tu, you faham tak ruang tamu? Tuan rumah tu hanya letak paku hujung mana, paku hujung ni, lalu dia letak langsir nipis. Pun tak tutup habis sampai tahap macam tu pada dada. Saya masuk je bilik, so-called bilik saya tu, saya nampak ada satu tilam. Tilam nipis yang macam dekat pasang alam yang color merah biru tu, diikat dengan tali rafia dan juga ada bantal. Itu saja. Dan waktu tu saya kena bayar, saya ingat lagi RM200.50. Mahal juga. Not bad untuk sebuah ruang tamu di KL, tengah-tengah KL. Tak ada tengah-tengah KL. Boleh katakan tepi lah, tapi yelah, time tu itu je yang kami mampu, yang saya mampu. Dan apa yang berlaku adalah time tu saya berazam. Saya berazam, kata, ya Allah, satu hari nanti kalau aku ada rumah, aku ada rumah sendiri, aku akan pastikan penyewa aku duduk dalam keadaan selesa. Saya nak pastikan dia orang tu
batuk lah. Diorang datang, diorang mulakan hidup. Diorang dapat kelengkapan yang selesa. Which is diorang masuk bilik tu ada katil yang sesuai. Almari, semualah lengkap. That's why lah saya buat apa yang saya buat hari ni. Pengalaman tu menyebabkan saya, dia banyak meninggal kesan dalam hidup saya. Dan minta maaf eh. To be honest, sebenarnya setiap satu perkara yang berlaku dalam hidup ada sebab dia. Kalau lah perkara tu tak berlaku pada saya dulu, saya tak, saya bukan budak drop out. Saya, kalau katakanlah saya berjaya grad menjadi seorang engineer, which is cita-cita saya dulu nak kerja dengan company yang kereta pertama di Malaysia ni. Saya rasa saya tak hadapi semua tu. Dan mungkin saya tak buat apa yang saya buat sekarang. Mungkin saya tak berniaga, mungkin saya masih lagi bekerja. Mungkin saya tak akan bantu lebih ramai orang seperti mana yang kita perjuangkan sekarang. That's why lah kadang tu macam saya ni ya kak. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dekat luar sana, sometimes kita dapat rasa, kenapa benda ni jadi kat aku? Why me? Kenapa Allah pilih aku? Tak ada orang lain ke? Kenapa asyik aku je yang kena? Masa tu rasa helpless lah, masa berlaku tu. Helpless, hopeless, begalaless semua ada. Saya, saya nak sulung? Saya nak sulung. Dan saya, macam mana adik-adik, parent, you mungkin ada harap, ada orang kata feeling nak bantu mereka, tapi you sendiri pun struggle. Waktu tu, that's why lah, kita ni, first of all, kita kena sayang diri kita dulu. Kalau diri kita pun tak lepas, kalau kita sendiri pun struggle, macam mana kita nak tolong mak ayah kita? Macam mana kita nak tolong adik-beradik kita? It's far from what we are capable of. Sangat jauh. Don't be hard to ourselves lah. Maksud, that's yeah, what you mean. Yeah, love yourself first. Love yourself first. Bukan pentingkan diri. You love yourself first. Even kalau kita naik kapal terbang pun, dia kata apa? You pakai oksigen tu. You dulu. You dulu. Baru you bantu anak you. Selamatkan orang. You sibuk nak pakai ke anak you. You tak sempat nak pakai untuk anak you. You pengsan, anak you pun gone. It's true enough. That's life, man. That's life. Okay. So, itu yang berlaku lah. Saya azam dan saya bertekad. Sampailah saya jumpa Richard dan juga saya. So, kesusahan yang you alami semasa nak mencari penginapan dekat Kuala Lumpur dulu, dengan limited budget tu, you jadikan sebagai pemangkin untuk you ada azam mulakan bisnes. Dan bisnes ni dimulakan bukan daripada first you buat bisnes. Adakah, bagaimana you simpan cerita-cerita tu sekian lama dan kemudian sekarang baru you like really into the business and really membantu orang ramai kat luar? So, berapa ramai dah orang yang you dah bantu? Few thousand lah. Few thousand people dah bantu. Dia macam ni, asalnya boleh saya cerita yang saya dulu saya kenal Richworks? Tak ada masalah. 14 Jun 2014. 14 Jun 2014 adalah tarikh pertama saya jumpa Dr. Azizan di Mines. Oh, maksud tu kat Mines? Mines, Seri Kembangan. Time tu, program tu IMKK nama dia. Which is sekarang rugi lah, memang dah tak ada. IMKK tu is the best. The best. Best of the best. Okay. Among all the program. For me lah. Saya tak tahu kalau orang kat luar sana. Waktu tu, program tu dalam 8,000 orang. 8,000 orang. Sangat besar dan saya tak pernah bayang. Ada juga program orang Melayu yang buat sebesar macam ni dan punya ramai orang datang. Dan apa, saya cerita sikitlah pengalaman waktu tu. Boleh, tak ada masalah. Sebelum saya join MKK, waktu tu tiket MKK mahal, RM3,000. Tu tiket lah. RM3,000. Boleh beli down payment gaji lah. RM3,000 mahal. Tak tahu dah. Jadi betul. Mahal. RM3,000. Dan waktu 3 bulan sebelum tu saya datang preview dekat Wisma MCA. Waktu saya datang preview untuk MKK tu, dalam wallet saya ada berapa puluh ringgit je. Saya lahir RM40 tu. Dalam yang account bank ada 200. Sebab waktu tu saya masih bekerja. Waktu nak pergi program tu, saya duduk fikir, kau gila apa? Nak pergi,
kau dah lah tak pernah pergi program. Tiba-tiba nak belajar program yang harga RM3,000. Macam tak masuk akal. Tapi waktu tu time dog offer. Waktu tu saya orang pertama lompat atas stage. Sampai saya kena tahan dengan kru Richard waktu tu. Dia kata, "Cik tolong turun." Sebab dog offer voucher time tu. So, bismillahirrahmanirrahim. Saya just booking je. Dan alhamdulillah 3 bulan lepas tu saya berjaya pergi program tu. Kumpul duit, cari duit. Kumpul duit, jual segala barang hobi yang tak ada peredah. Ini dinamakan kalau ada kehendak, situlah jalan. Yang penting kehendak tu. Benda yang paling sebenarnya menghalang kejayaan kita lah diri kita sendiri. Diri kita. Kan? Mental block lah. Betul. Kalau kita rasa kita tak nak buat, orang suruh macam mana pun alasan. Takkan alasan jadi nyataan. Dan seterusnya apa jadi? So apa yang berlaku? Alhamdulillah 3 bulan lepas tu saya berjaya join kelas MGK ni. Saya tak sangka program MGK ni, which is saya ingat macam Mama Gemuk ni menipu je kot. Betul, to be honest. Masa tu. Masa tu. Tapi lepas pergi preview tu, saya terkejut macam mulianya dia ni. Tapi macam caya tak caya, caya tak caya. Tapi tak apa, aku pergi je. Sebab tentu saya dah tak ada pilihan. Saya tak tahu macam mana nak ubah hidup saya. So, just pergi je program tu dan alhamdulillah habis je program IMKK tu, saya menjadi Ajmal 2.0. Ajmal yang baru. Masa tu 2014. Waktu tu Ajmal yang waktu tu adalah Ajmal yang kadang-kadang dia kenal subuh, kadang-kadang dia tak kenal. Banyak masa dia tak kenal. Isyak pun dia tak kenal. Faham kan maksud saya? Faham, saya faham. Waktu tu Ajmal yang dulu kalau dia cakap dengan mak ayah dia cakap macam ni. Mak. Betul. Oh, dia cakap macam tu. Ajmal yang dulu itulah. Yalah, kenapa Ajmal yang dulu cakap dengan mak dia macam tu? Dia kurang ajar, dia biadab, dia pandang baran. Sebab kesan daripada cara dia membesar ke macam mana? Bukan, sebenarnya mungkin tekanan hidup pun menyebabkan dia jadi macam sangat stres. Dia sangat macam dia suka dia macam why me, kenapa masalah ni semua berlaku aku yang kena. Sekarang ni Ajmal 3.0. Ni 3.0. Itu sentiasa senyum dia tu. Okey, saya nak tanya pasal yang tadi, yang Ajmal yang 1.0 tadi. Ha. Yang asyik blame diri, kenapa aku nak cuba. You rasa ramai tak orang yang tengah menghadapi situasi yang sama macam Ajmal 1.0? Okey, to be honest saya rasa bukan ramai. Saya rasa sangat ramai. Mostly. Most of the people, they keep blaming themselves. They keep blaming others. Dia banyak salahkan orang lain, mak bapak dia. Dia salahkan Tuhan. Dia salahkan kerajaan. Dia salahkan semua orang. Yang tak salah, dia seorang je. Apa yang saya nak cakap adalah, first of all, you kena admit macam ni semua salah aku. Macam saya dulu, waktu dulu saya salahkan lecturer saya. Kenapa kau sumpah aku? Kenapa kau marah kat aku? Sebab tu aku kena buang. Padahal salah saya ni tak belajar. Sibuk sangat kerja sana sini. Sebab hidup susah. Yalah. Ada banyak tekanan. Ha. Dia ada kesan dia lah. Ada peristiwa-peristiwa yang berlaku menyebabkan kau jadi macam tu. Ya. You nak jadi student yang normal, pergi belajar balik belajar pun tak boleh. Tak mampu. Kan? Itu adalah kekangan you masa tu. Ya, jadi hasil daripada datang ke MGK, wujudlah Ajmal 2.0. So okay. Waktu tu saya ingat lagi Doc kata, siapa you sekarang ditentukan oleh siapa yang you berkawal 5 tahun lepas. Dan siapa you 5 tahun akan datang adalah bergantung kepada siapa yang you berkawan hari ini. Okay. Benda tu a bit aha moment, walaupun time tu saya tak tahu aha tu apa dia. Tapi aha moment untuk saya adalah macam okay, patutlah aku macam tu waktu tu. So the first thing nak kena buat lah tukar circle. Saya tukar dengan kawan. Arti sometimes kita nak kena berubah ni. Ha. Nak kena tukar, nak kena ubah. You. Okay. It's very difficult to do. Especially kalau you tak biasa buat. Sangat susah. Saya percaya pada point tu dan slowly, benda pertama yang saya buat adalah saya buang kawan-kawan saya yang negatif daripada Facebook saya. Daripada Facebook dulu?
Time tu saya penuh 5,000. Daripada 5,000 tu saya buang sampai jadi 1,007 ke 1,008 macam tu. So kaki bawah, kacang kaki bawah. I left all the group yang membawang. I left all the anggota apa? Benda-benda yang saya follow page yang bukan-bukan. So sampailah saya punya news feed tu disucikan. Suci lah. Clean lah. Clean. Tak ada benda-benda mengarut lah. That's the first. Alright. I crack all my social media. And then saya start join all the positive circle. Okay. Waktu tu ada platinum circle. So bila you cakap positive circle ni apa dia maksudnya? Maksudnya orang-orang yang berfikiran positif. So masa tu dekat Azam Usman ni ada positive circle tu? Ada positive circle. Kecil dekat mana? Waktu tu saya lepas join MKK tu saya join program platinum. Oh, program platinum. So you adalah student platinum sebelum ni? Ya. Pada tahun 2014? 2014 saya belajar selama setahun dengan Doc. Ada 4 program? Ada 4 program. RKMJ, Rahsia Kuasa Minda Jutawan. RYRR, Retire Young, Retire Rich. Lagi? Program Retire Young, Retire Power. Rich, Super Power. Power. Itulah, sebab itulah saya buat program. Sebab tu Young and Rich. Okay. Yes. Kemudian? Lepas tu kita ada Master Your Business, Master MYB. Business. Which is sekarang pun ada tapi versi dia... Versi lain lah. Lain. Okay. Last kali TTT, Train the Trainer. Train the Trainer. Dekat Gambang tu. Okay. So you was dekat Gambang punya batch lah. What happened okay. In Gambang, stay in Gambang. Stay in Gambang lah. Okay. Itu antara kata-kata keramat lah. Alright. So maksudnya you graduate pada tahun? 2015. Jun 2015. Jun 2015. Dekat Pullman. Di yeah. Putrajaya. Ya. Yeah. There was the last one. Yes. The final batch of University of Life. State of Life. Okay. So you change your circle. Be in the Platinum Circle. And then, what happened to Ajmal 2.0 after that? Okay. Slowly after that, lepas saya habis the Platinum tu, saya teruskan perniagaan yang saya yang pertama. Which is saya buat engineering business. Banyak, kami servis gas turbine dengan boiler punya spare parts. Kami servis customer-customer macam Petronas, TMB, Malakoff, all of this power plant dan juga oil and gas industry. So, as of today, company itu masih ada. Sebenarnya waktu lepas join MKK tu, that company doing really, really great. Alhamdulillah, until today. Cuma what happen, saya sampai satu hari tu, saya terfikir macam, oh, dulu aku pernah berjanji dengan Tuhan. Pernah berjanji dengan Allah, ya Allah, kalau katakan, satu hari nanti aku dah start ada hartanah, dah ada property sendiri. Aku nak sediakan penginapan yang selesa kepada orang-orang muda, pada belia dekat luar sana. That's your dream lah. That's my. Walaupun dah ada satu bisnes yang dah berjaya, tapi tak buat benda yang memang dream you. Ya. Yeah. Dia macam satu benda yang tak lepas. Ya, yeah, betul. I see. Okay. So, waktu tu pula saya start invest dalam hartanah. Sikit demi sikit, demi sikit. Bolehlah, sikit-sikit kan. So, apa yang berlaku? Saya tengok sebenarnya, mungkin disebabkan oleh janji tu juga, saya fikir, what is your purpose? Aku punya hidup dengan engineering ni dah okey dah. Dah macam complacent lah sangat kan. Macam konon je lah, konon. Tak ada barang, tak ada power pun. Fikir-fikir balik, what is your purpose in life? Kalau saya buat all of this tender punya project dengan all of this apa nama MNC company yang besar-besar ni, saya tak boleh bantu ramai sangat orang. Waktu tu saya bagi tahu Azwani. Adik Dok. Puan Azwani saya bagi tahu dia, Wani kau tunggu kejap. Time tu dia ajak saya masuk Titan. Waktu tu saya memang nak masuk. Dah 3 tahun dah saya teringin nak masuk Titan. So 2015 you habis graduate? Habis. You hilangkan diri kan daripada Richworks? Ya. Yeah. 2016, 17, 18. Apa kesan dia 3 tahun tidak bersama Richworks? Okey, bisa alhamdulillah okey, tapi dia tak grow so much. It's like almost stagnant. Dan saya rasa macam I miss something in life. Saya rasa macam ada sesuatu yang missing link, missing point. Saya tak tahu apa dia. Sampailah one of Richwood-nya member invite saya pergi MKK last. The final one lah, November 2018. November 2018. Dah tak ada dah MKK. Dah tak ada dah MKK tu. Saya sayang program tu. To be honest, dalam banyak program Richwood tu program yang saya paling sayang. Sebenarnya walaupun saya tak datang program Richwood, tapi setiap kali MKK daripada 2015 sampai 18,
every batch saya hantar orang. Oh, you hantar orang. Saya hantar orang, saya datang recharge juga few times. Tapi I still miss, macam ada something yang aku rasa macam something missing. Saya tak tahu kenapa. Sampailah final MKK tu, saya pergi dan time tu saya ada company property yang saya buat sekarang ni dah sedia. Dah waktu tu dah offer Titan lah. Saya duk fikir macam, am I good enough untuk join this circle? Kalau dulu Platinum lain, ini Titan bye. Macam tak apalah, try je lah apply kan. Alhamdulillah lepas interview, Titan walaupun you ada duit, walaupun sales you berjuta, tak seharusnya semula mudah tu you boleh masuk. Dok akan gaji you, dia akan tapis you, dia akan refine you betul-betul. Tengok perangai. Tengok perangai ni. Dok nak tengok karakter, attitude you. Ha, perangai. Ha. Cakap willing to learn tapi adakah you betul-betul? Betul, nak willing. Belajar. Okay, so, alhamdulillah waktu Disember tak silap saya, diterima masuk. So syukur sangat-sangat sehingga hari ni memang... Sehingga dah pergi dua kali ICM lah. You dah explain dua kali one to one, dua kali ICM di Langkawi dan juga di Terengganu baru-baru ni. So mungkin boleh kongsikan sedikit apa pengalaman become a titan, be a titan ni, apa experience dia? Become a titan eh? First of all, bila kita buat business, to be honest, as a business owner, you ada ramai kenalan. Tapi you tak ramai sahabat. Tak percaya? Tanya di sini lah. You ramai kenalan, ramai kawan, tapi yang betul-betul sahabat yang sanggup nak dengar apa you punya masalah. Kadang-kadang you stuck tau. Dalam business ni biasa, you stuck tu biasa. Kalau you tak stuck, maknanya you tak grow. Simple as that. Oh, tak stuck, tak grow. Yes. Kalau you tak ada stuck, you tak grow. Sebab apa? Biasanya, hanya orang kalau kata you nak naik gunung, you naik gunung, mesti you jumpa rintangan kan? Rintangan tu lah menyebabkan you stuck. Sebab apa? Itu menunjukkan you growing. You are growing. So, waktu tahun lepas saya buat, saya tak nampak banyak sangat halangan. Tapi rasa macam tak boleh nak grow sangat. So, bila saya start join Titan, apa? Memang ketum. Ketum? Pergi ICM Langkawi, balik-balik tu saja macam, wow. Macam meletup-letup kepala otak. Macam banyak benda kena perbaiki apa semua. Sebelum ni saya ni bukannya orang yang reti bab-bab nak buat kempen, nak buat marketing kempen semua, tak reti. Even saya punya camp bagi kertas planning untuk setahun pun, saya tak isi apa sangat. Tak boleh isi. Saya isi apa? Tiap-tiap bulan buat iklan. Padahal dok kata jangan menjual. Tapi dah tak reti kan? So bila saya masuk dalam ni, dok ajar dan circle yang ada pun dia tunjuk macam mana. Kadang-kadang bila kita start sini, orang ni boleh tunjuk kita macam mana. To be honest, you become as a titan, dog ada tu bagus. Let's say lah kalau katakan tak ada dog pun, circle yang ada dekat dalam tu pun dah sangat berharga. Sangat berharga sebab they are very supportive. Dia orang tak ada nak sorok-sorok ilmu. Kadang-kadang ada orang tu bidang sama pun, which is orang kata pun competitor, direct competitor pun, dia orang boleh share all the knowledge. Tak pernah lagi lah saya jumpa titan yang kelekut ilmu lah. Dia orang sangat membantu lah. Ya, walaupun kita ni newbie, budak-budak baru nak up, dia orang sangat bantu. So kesan dia daripada sales yang dulu pada tahun 2018, berapa sales you total? Tahun lepas, 1,007,000. The whole year? The whole year. Kebetulan, 1,007,000. 1,007,000 eh? Juta tu? Okay. Juta je. Banyak mana dalam tanya. Okay, alright. 12 bulan, juta. So average dalam... 80,000, 90,000 sebulan lah. Okay, fine. Tahun 2019, Januari ke Jun dah berapa dah cecah? Januari ke Jun, saya tak pasti sangat. Tapi Januari ke Julai saya ingat. Okay, berapa dah? Januari ke Julai, alhamdulillah kami dah cecah 2.05. Okay, 2.05, kita ambil 2 juta lah. Jatuh berapa sebulan? Untuk 7 bulan, 2 juta. Lebih kurang dalam 100 ribu lebih. Lebih kurang dalam 200 ribu. 200 ribu. 250 ribu. So daripada 250 ribu, dah dulu 80 ribu sebulan. Sekarang dah cecah 250 ribu average sebulan. You rasa berbaloi tak?
Dia bukan more berbaloi. More than 100% lah. Ha. Dia bukan berbaloi. Dia berbaloi-baloi. Berbaloi-baloi. Berbiji-biji lemon lah. Ya. Yeah. Beribu lemon. Beribu-ribu lemon. Ha. Waktu saya masuk Titan, saya tak sangka Alhamdulillah saya capai apa yang saya capai sekarang. Macam tak boleh nak brain. Tak boleh brain eh? Tak boleh brain. Apa lagi yang best? Selain daripada orang kata apa? You buat bisnes daripada apa yang you suka. You nak bantu orang lain daripada experience you sendiri. Lepas tu you berjaya pula tu buat. Dan sekarang ni progress tu masih lagi berjalan. Proses tu masih lagi berjalan. Banyak lagi nak kena betulkan. But at the end of the day, you enjoy buat apa you buat, betul? Saya sangat enjoy. Kan? Saya sangat suka. Sangat suka kan? The journey, the learning process, the business itself. So saya nak tanya Tuan Ajmal lah. Saya percaya ramai orang yang kat luar sana, it's like, mungkin mereka melihat life kita ni. Ini live. Mereka melihat live kita ni. Okay. Mereka ada satu persepsi. Mungkin ada satu pandangan ataupun pendapat. Macam mana aku nak start? Sebab ramai orang, dia tak suka jenis tu. Dia suka climate. Dia suka... Kau cakap dengan aku apa yang aku nak kena buat, aku buat sekarang. Jadi, what would be your advice to them? Sekiranya mereka macam ada keinginan nak berubah, apa mereka nak kena buat? Sebenarnya kalau tanya saya lah, first of all you guys kena pergi program IMKK. Tapi sayangnya IMKK tu dah tak ada. Bye bye. Tapi Alhamdulillah as of today Dok buat satu program yang dinamakan Nak Ubah Hidup. So Nak Ubah Hidup ni berdasarkan apa yang Dok beritahu, dia adalah, dia bukan IMKK tapi dia adalah 10 kali ganda IMKK. Even semalam pun tim saya tanya, Tuan Ajmal, kalau MKK tu dah macam ni, Dok kata nak ubah hidup, NUH eh, 10 kali ganda. Kita orang tak faham, dia macam mana? Saya cakap dia orang simple je. Time korang pergi MKK, korang faham tak program tu macam ni? Pun dia tak faham. So, just trust the process, percaya je apa Dok cakap, datang. So, kali ni saya bawa 18 orang. 18 orang? Dah confirm lah semua dah? Semua dah confirm. Team team saya termasuklah family member semua ada saya bawa. Tahniah. Alhamdulillah. Saya nak bagi tahu anda, nak share dengan diorang juga. Mungkin diorang tak tahu pasal Nak Ubah Hidup. Nak Ubah Hidup ni akan dilangsungkan pada 29 Ogos hingga 1 September. No, 30 Ogos hingga 1 September. So, senang cerita kita akan sama-sama celebrate Merdeka dalam hall di City City Convention Center. Alright, dan terhasilnya program Nak Ubah Hidup ni sebenarnya adalah secara semula jadi. Maksud saya semula jadi tu, pada tahun 2017, Disember, doktor mulakan satu grup nama Grup Nak Ubah Hidup. Grup Facebook. Alhamdulillah, waktu MKK 2014, saya letak 100 impian, 101 impian. Dan saya berani katakan, 70% of it saya dah capai. 70 dah capai lah? So takkanlah tinggal 30 tu je hidup tu. Lepas tu dah habis dah hidup. Habis lah. Kalau macam tu tak sempat 94 tahun lah. Baik, join program dah habis hidup. Dah habis hidup. Apa saya perlu buat adalah saya buat list baru. A bigger one. Refresh the dream. Refresh. Okay, tu nombor satu lah. Nombor dua, apa lagi nak ubah? Dua, saya nak ubah hidup tim saya. Tim, mereka punya kehidupan pula you nak ubah. Sebab macam mana Alhamdulillah apa yang saya capai. Kalau kita ada mak bapak, kita nak bantu mak bapak kita. Kita nak bantu family, anak-anak apa semua. Macam mana tim saya? Mereka pun nak bantu mak ayah dia orang. Nak ada pride tu. Nak ada pride bantu mak ayah. Wife, suami, anak-anak mereka. Kan? Kalau anak-anak muda yang kerja dekat Kuala Lumpur ni, kalau dapat bantu mak repair rumah dekat kampung, masa mak tengah atap tu sengit sikit kan. Orang sebelah, "Cik, dream saya bukan setakat dia orang repair rumah." Dream saya dia orang boleh buat macam mana apa saya buat. Contohnya macam baru ni saya belikan banglo untuk mak ayah saya. So banglo wei. Tak ada besar sangat. Boleh lah Alhamdulillah. Banglo tetap banglo lah. Okey. Dekat Equin Park. Okey. Tak jauh. Maksudnya bukan kat kampung, kat KL. Kat KL. Boy, okey, kemudian macam cerita dia. So saya nak tim saya pun dapat buat perkara yang sama. Ya, betul. Bawa mak ayah dia orang pergi umrah, pergi haji, belikan rumah. Belikan kereta bukan untuk dia orang, untuk mak ayah dia orang sekali. So, itu benda yang you nak ubah. Yes, the next one lah. Yang kedua. Yang ketiga, last sekali. Yang ketiga, saya nak bantu
klien kami yang dekat luar ni, daripada dia orang datang selai seminggang daripada kampung, datang duduk saja. Saya ada satu dream. Saya nak bantu klien-klien kami ni daripada jadi penyewa rumah sehinggalah, yes. Wow. Sehingga satu hari nanti dia orang boleh ada portfolio hartanah mereka sendiri. Saya pun nak sewa lah. Nak mula sewa. Pernah tahu jadi pemilik pula. itu satu orang kata azam yang sangat muni sebenarnya. Saya baru jumpa purpose ni baru-baru ni. Why not aku tolong generasi muda ni? Janganlah sampai dia menyewa tu sampai bila. Saya nak bantu dia orang satu hari nanti, rupanya dia orang tak tahu yang dia orang mampu nak beli rumah, dan kita bantu dia orang untuk beli rumah, dan mungkin rumah tu dia orang tak perlu bayar bulan-bulan dengan cara-cara dan teknik yang kita gunakan. Kalau dulu orang kata berbakti pada tanah, sekarang berbakti pada batu bata. Berbakti pada rumah. Okey. Alright. Okey, itulah dia antara perkongsian daripada Tuan Jemaz ni. Dan last sekali lah Tuan Jemaz, last sekali lah sebelum kita tutup lah sesi live interview ni. Apa nasihat you kepada mereka yang saya percaya sangat banyak mereka nak ubah, sangat percaya, sangat banyak mereka nak capai, tapi mungkin masih dalam proses tu sendiri. Mungkin ada jatuh bangun, gagal, berjaya dan sebagainya. Apa nasihat you secara general kepada mereka? Silakan. Okey, saya sebagai founder kepada Rent 360, saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan kat luar sana. Kalau kita nak ubah hidup, dia tak semudah yang seperti kita sangka. Betul. Cabaran dia sangat dahsyat. Tapi kalau kita boleh, kita hidup ni adalah sebagai satu pilihan. It's either you duduk situ tak buat apa, macam saya cakap sebelum ni, you asyik salahkan orang lain, ataupun you just admit semua ni salah aku, semua ni salah saya, dan you make a change, you make an action, you ambil tindakan, pergi ubah hidup anda, pergi belajar, upgrade yourself. Kalau macam mana cakap, without knowledge, tanpa ilmu, you tak akan boleh grow. You tak akan boleh grow. Dan ilmu yang you belajar dalam program Nak Ubah Hidup ni adalah sesuatu yang you tak belajar kat universiti, you tak belajar kat sekolah. Dia adalah sesuatu yang berbeza, yang saya cakap ni berdasarkan pengalaman saya dengan NKK, adalah satu perkara yang pengolahan dia tu sangat berbeza. You jangan percaya apa yang saya cakap, you just datang je. Alami, experience by yourself. Dan trust me, insyaAllah, dengan izin Allah, saya rasa sedikit sebanyak perkara ni atau benda ni akan mengubah hidup tuan-tuan dan puan-puan di luar sana. Alright, itulah perkongsian daripada Tuan Jemaz ni. Orang yang dah sukses dah, dah lalui proses, dulu susah, sekarang senang. Ya, dulu hampir tiada apa-apa, sekarang dah mempunyai pelbagai perkara lah, harta dan sebagainya. Dua perkara yang Allah bagi dekat kita setiap hari, yang kita kena hayati dan kita kena sentiasa fikir yang benda ni ada dengan kita. Setiap hari Allah bagi dekat kita sebagai manusia. Pertama, Allah bagi kita pilihan. Kita ada pilihan setiap hari. Saya tak cakap saya, kita ada pilihan nak minum apa hari ni. Saya memilih minum fresh orange. Tuan Jemaz pula memilih minum lime, lemon. Tanpa gula. Jaga badan. Saya penuh dengan gula ni. Tak ada masalah. Okay? Pilihan tu hak kita. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia juga diberikan peluang setiap hari. Peluang untuk kita berubah. Peluang untuk kita melakukan perkara yang baru setiap hari. Perkara yang fresh. Kalau semalam kita gagal, hari ini kita pilih untuk berjaya. Kita lakukan benda yang berbeza. Contoh, semalam kita tak bangun waktu subuh, hari ini kita berpeluang untuk bangun subuh. Masih sihat. Jadi pilihan dan peluang adalah hak anda. Kalau anda nak membuat pilihan dan mencari peluang yang baik, anda boleh terus layari www.nakubahhidup.com atau hubungi kami 1-300-88-24 atau boleh PM kami sekarang. Nak ubah hidup. Kami akan bantu anda. Tiket masih lagi available. Kita masih lagi buka. Tuan Ajmal dah 18 orang dah confirm dah. Okay, sekarang ni kita hampir mencecah 15,000 orang. 15,000 orang. Kita nak melihat satu gelombang himpunan bangsa-bangsa nak ubah ni. Sama-sama kita ubah supaya selepas merdeka, kita betul-betul merdeka. Lebih ramai orang naik jadi berjaya dan sebagainya, insyaAllah. Alright. So terima kasih Tuan Ajmal. Kalau boleh kita nak sembang sampai petang sebab ada banyak input yang kita nak kongsikan. Kita nak sembang sampai pagi lah senang cerita.
Alright. Tapi setakat ni inilah dia dulu yang saya mampu curi masa Tuan Jamal untuk kongsikan dengan anda. Jadi kalau anda sendiri nak tahu lebih lanjut tentang Tuan Jamal, anda boleh juga orang kata follow dekat social media dekat mana tu? Kami punya page Rent 360. R-E-N-T-360. Maksudnya sewa 360 darjah lah. Ya. Habis korang macam tu lah. Cuma bila di Mat Saleh kan jadi Rent 360. Yeah, international sikit. International level. Alright. Jadi kami buat sewa bilik. Satu hari nanti mungkin kita akan buat sewa kapal terbang. Sewa kapal terbang? Okay. Jangan buat sewa isteri. Itu menyalahi undang-undang Malaysia. Sebab mungkin Syari akan cari. Gurau-gurau. Okay. Cari pun dah nak kahwin lah. Okay. Kalau anda yang tak tahu, Syari adalah kita punya content writer. Memang kerja dia bersungguh-sungguh lah. Memastikan perjalanan show kita ni berjalan dengan lancar, insyaAllah. Alright, saya rasa ini saja. Kita akan commercial break dulu. Anda jangan ke mana-mana. Kita lagi sesi ataupun segmen yang terakhir. Dan kalau anda rindukan Tuan Najmal, anda boleh terus ke Facebook Rent 360 dan tengok apakah perkembangan Tuan Najmal. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan bersama dengan anda sebentar nanti. Saya akan bersama dengan anda. Jangan ke mana-mana. Sesi terakhir adalah sesi hadiah untuk anda. Jadi assalamualaikum, kita jumpa sebentar nanti. Kita commercial break dulu sekejap. It's the final countdown. The final countdown. Ya Allah, ya Tuhanku, Kau berikanlah hidayah kepada suamiku, ya Allah. Semoga dia berubah kepada jalan yang benar. Kau selamatkanlah rumah tanggaku, ya Allah. Selamatkanlah hubunganku dengan suamiku, ya Allah. Korang buat apa ni? Ingat aku bayar gaji kau untuk berusik? Sorry, boss. Hei, aku suka apa? Aku bagi kerja dengan berusik. Sini kau nak jumpa aku. Kau tak ada cerita sendiri ke? Kedih, bos. Aku tengah busy, baik kau belas sebelum aku mengamuk. Baik kau belas sekarang. Free tak? Kita jalan sikit, minum sikit. Boleh eh? Okay, malam ni jumpa dekat sana tempat biasa, okay? Bye.
Bang. Dari mana ni? Apa dia? Oh, keluar dari perempuan lain kan? Perempuan mana lagi ni? Bukan luas sana tu lah. Ingat tak hari ni hari apa? Hari apa? Hari ni Rabu lah. Hari anniversary kita lah. Perempuan murahan dekat luar sana kan? Ya Allah! Lagi hari ni, aku tak nak tengok muka kau lagi. Aku cerai kan kau talak tiga. Bang! Bang! Kau keluar dari rumah aku! Bayar gaji kau untuk berusik. Sorry, boss. Sorry, boss. Tiang? Tiang? Mensasarkan penyertaan seramai 15,000 peserta, NUH bakal diadakan selama 3 hari bermula 30 Ogos hingga 1 September 2019 di Setia City Convention Center SCCC Shah Alam. How my life has changed bila saya sedar. For things to change, I must change first. For things to change, I must change. Program 6 Ubah Hidup.
yang kita akan langsungkan pada di Central City Convention Center. Jadi tanya kepada anda telah pun memiliki tiket dan bakal hadir ke program yang baru nanti. Kepada anda yang belum lagi, baru usah-usah, baru riki-riki, belum lagi bagi peluang, saya nasihat kepada anda akhirnya sekarang sebelum anda terlepas peluang untuk bersama-sama kami dalam Nak Ubah Hidup. Alhamdulillah. Jadi kita dah sampai ke penghujung rancangan. Seperti biasa, perasaan sayu sedih dah mula datang daripada hati saya ni. Sebab nak berpisah dengan anda, tuan-tuan dan puan. Kalau boleh kita nak buat live ni selama berjam-jam, kongsikan dengan berbagai-bagai input, output sama-sama dengan anda. Bagaimana nak beri anda kata inspirasi yang anda sebenarnya boleh berubah. Anda sebenarnya boleh menjadi orang lebih baik daripada apa yang anda ada sekarang. Anda sebenarnya mempunyai pilihan dan peluang untuk membuat pilihan baru dan juga ada peluang baru untuk berubah, insyaAllah. Yakinlah pada kemampuan diri anda. Apa yang anda cuba berbuat adalah tambah ilmu. Gunakan langkah dengan menambah ilmu. Dan untuk tambah ilmu di Nambah Hidup, bukan yang mahal, hanya serendah. Orang kata kalau anda ada kowi pun, ataupun kuku, dia lebih mahal daripada datang ke program Nambah Hidup. Orang kata kalau minum air pahit tak mati, tapi kalau tak pergi program ritual ni, yang nak buat hidup ni mungkin anda akan dapat 1,000 jenis kesalahan. Sebab itu adalah ejen perubahan anda. Jadi bagilah peluang pada diri anda untuk anda berubah. Dan mungkin orang kata menjadi tempat di mana bermula je diri anda yang 2.0 ataupun 3.0 seperti mana yang saya cuba kongsikan dengan anda tadi. Alright, kita dah sampai ke hujung pada inilah segmen hadiah untuk anda yang kita janjikan, yang kita janjikan untuk menaikkan. Kita nak anda bersedia dengan orang kata untuk jawab supaya anda dapat menangi hadiah tiket Super Supreme kena Abang Hidup nanti yang bernilai lebih daripada RM10,000. Jadi apabila anda dah ready, kalau dah ready saya akan tanyakan anda soalan, anda jawab, okey? Soalan pertama berbunyi, Tuan Ajmal merupakan salah seorang alumni pelatih Tuan Azhar Osman, betul atau salah? Mereka ni tanya soalan macam senang sangat. Kalau saya tanya, saya tanya siap tahun lagi, tanya tahun bila tu. Kan? Saya ulang lagi sekali, Tuan Ajmal merupakan salah seorang alumni pelatih Tuan Azhar Osman, betul atau salah? Jawapan anda adalah betul atau salah. Okey? Kalau betul, jawab betul. Kalau salah, jawab salah. Dan kemudian soalan kedua, berapakah jumlah jualan yang dicapai oleh Tuan Ajmal untuk tempoh bulan Januari ke Julai 2019? Saya nak lihat sekali, dia sebut tadi buat persisnya. Berapakah jumlah jualan yang berjaya dicapai oleh Tuan Ajmal untuk tempoh Januari ke Julai 2019? Siapa jawab paling dekat? Dekat-dekat dengan jawapan tu adalah pemenang kita cari. Alright. Jadi hadiah ni adalah dua tiket ataupun satu tiket seorang untuk program Nak Ubah Hidup. Alright. Saya nak bagi tahu anda lagi sekali, last sekali. Kita dah menghampiri program Nak Ubah Hidup yang kita dah launch hampir 3 bulan lepas, 4 bulan lepas, sebelum raya lagi. Dan dalam bidang syukur dah 14,000 orang telah berjaya daftar. Kita akan tutup dan terang bila-bila masa, tapi sekarang masih lagi buka sebab kita masih lagi nak beli anda peluang untuk datang ke program Nak Ubah Hidup. Jadi program Nak Ubah Hidup ni tuan-tuan perempuan adalah memang program yang kita tujukan khas untuk tuan-tuan perempuan berubah hidup anda supaya lebih merdeka, lebih orang kata mempunyai jalan cerita yang lebih menarik pada apa yang anda ada sekarang. Sekurang-kurangnya kalau kita berjaya satu hari nanti, bila orang tanya, kita ada cerita, kita ada story kita sendiri. Aku dulu waktu susah, ikan pun makan botol 8. Seekor ikan kepung untuk botol 8, susahnya. Kan? Roti makan campur dengan tisu. Tisu pula pinjam kepada mama. Cicah dengan kacang dal, contoh. Susah ya? Kan? Susah, itu cerita dia. Tapi kalau dia dulu susah, apa sekarang susah? Apa cerita kita nak cerita? Kan? Daripada anda yang rasa nak ubah, anda boleh terus ke program Nak Ubah Hidup. Anda boleh layari www.nakubahhidup.com ataupun anda boleh komen Nak Ubah Hidup, kita akan bantu anda insyaAllah. Alright, so saya percaya pada perkara ni tuan-tuan dan puan. Macam mana saya bagi tahu anda pun, untuk saya bagi tahu anda bahawasanya
program Ubah Hidup nanti, bakal ubah hidup anda. Dia dah tidak ada Google-nya, tidak ada pemegasan sekiranya yang anda sendiri tidak mau terima kenyataan bahwasanya anda perlu berubah. Kira-kira perubahan kita ini perlu untuk diri kita. Kita berubah untuk orang sekeliling kita yang kita sayangi, sebab kita nak memberi kehidupan lebih baik kepada mereka, insyaAllah. Right? Mungkin anda ada mak, ada ayah, ada adik beradik yang kena tanggung. Mungkin ada isteri, beberapa isteri mungkin, ada anak, beberapa anak, ada suami yang mungkin tidak mampu bekerja dan sebagainya. Ada berbagai situasi. Poin yang saya cuba nak sampaikan adalah, kalau anda destin untuk ubah, inilah tempat untuk anda ubah. Hadir ke program Tak Apa Hidup pada 30 Ogos hingga 1 September. Dengan ini saya akhiri talk show saya, persembahan saya hari ini dengan ucapan berbanyak-banyak terima kasih kepada anda. Saya juga mohon maaf sekiranya saya tekan salah bahasa. Yang tak sempurna itu sebenarnya datang pada saya. Yang sempurna dan perfect, yang datang daripada Allah SWT. Dan saya juga doakan supaya segala urusan anda dimudahkan. Kepada anda yang bakal hadir ke program Ubah Hidup, saya doakan semoga kesihatan anda terjamin, sihat sentiasa, dan kita jumpa di program Ubah Hidup nanti. Alright, so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya dan saya Rasul Muhammad. Saya doakan anda kaya dan jaya. Assalamualaikum.